Nana, you tahu kan I tak suka diganggu masa holiday. Maaf tuan, tapi kita ada order sebanyak 10 juta bekas plastik single use dari US. 10 juta? Ya tuan. Tapi bagaimana apa dengan bantahan orang ramai tentang pencemaran plastik tuan? Ah, itu biarkan orang. Sekarang ni Nana, duit. Duit, duit. Okey? Ya tuan. Bye. Aku kat mana ni? Senatang. Anda sekarang ada di istana Punyu Limis. Kenapa saya dibawa ke sini? Kau tak sedar sayang kau? Tak dengar Ami tu? Aku tak faham. Tidak lagi kamu akan tahu. Sebelum itu, kami mau menjamu kamu. Terima kasih, Tuan. Saya lapar juga. Terima kasih. This is my favorite. Ikan bakar. Ni apa, Tuan? Tuan bagi saya apa ni? Tuan cuba untuk bunuh saya, kan? Itulah mikroplastik. Mikroplastik? Mikroplastik adalah cubisan plastik yang saiz kurang dari 5mm yang ada dalam makanan kamu itu. Kamu tahu dari mana datangnya? Bukankah kamu seorang penyumbang plastik yang terbesar di dunia ni? Setakat ini 270 spesies hewan ini terkesan dengan mikroplastik. Ini menjejaskan siratan makanan kerana plastik tersebut akan masuk dalam aliran darah kami dan boleh terkumpul dalam tisu badan. Kamu tahu saya mula terakhir siratan makanan? Ya, Tuan. Kamu, manusia. Segala mikroplastik tersebut akan terserap semula ke dalam kamu. Ini boleh menyebabkan kamu mati dan kemudian pupus dari muka umi ni. Mati? Pupus? Tapi Tuan, saya cuma pembekal plastik kecil-kecilan yang tidak berdosa. Tuan masih tak mengaku? Tangkap dia! Umbankan dari sudah. Kena kau! Saya berjanji saya akan terletakkan tu benda ni! Mimpi rupanya. Hello? Nana? Please arrange press conference. I got something important to announce. Tuan, saya berbalik daripada Pulau Mediterranean. Saya sedar bahawa setiap tahun 8 juta tan plastik masuk ke dalam lautan dan tidak boleh dihuraikan. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa saya akan menghentikan operasi pengeluaran plastik serta-merta. Menggunakan kaedah refuse dan reduce. Saya akan menggantikan dengan plastik terbiodegrasi yang boleh dihuraikan oleh mikroorganisma kepada bahan organik ringkas yang tidak membahayakan alam sekitar. Saya juga berjanji saya akan bergabung tenaga dengan badan-badan antarabangsa seperti Global Plastic Action Partnership dan akan menyumbangkan wang dan tenaga saya untuk program Ocean Cleanup. Tuan, Ocean Cleanup tu apa tuan? Ia adalah satu program untuk membersihkan lautan dengan mengeluarkan 1,000 tan metrik plastik ke dengan menggunakan kincir sampah. Seterusnya, projek reuse dan refill. Saya akan menggantikan plastik grade rendah dengan plastik grade yang tinggi boleh diguna semula di mana konsumer hanya perlu pakai refill semula bahan menggunakan harian tanpa pembelian baharu. Oh, senang. Selepas itu, projek lampin by G-Cycle Reduce. Saya juga akan menggantikan lampin bayi yang sedia ada dengan lampin yang boleh terbiodegrasi yang boleh dihuraikan oleh mikrob untuk mengurangkan pembuangan. Dan akhir sekali, projek Wasir. Saya akan memperkenalkan satu inovasi untuk mengeluarkan mikroplastik dari perairan dengan menggunakan kaedah penggumpalan dengan menggunakan satu ejen untuk menarik mikroplastik dari perairan. Dan saya mohon jasa baik semua orang untuk menyokong dan menyertai kempen saya dalam menangani masalah pencemaran mikroplastik dalam lautan. Dan hentikan pencemaran plastik, alam sekitar tanggungjawab kita bersama. Saya minta diri dulu. Tuan, bagaimana yang penilaian tuan? Tuan, saya.